mana sih? Ampun, gue pede banget ada yang nanya. Diri dari Kardus. Jadi hai guys, assalamualaikum, welcome back to our channel The Cooper Family dengan aku The Cooper. Kalian kangen gak sih sama wajahku ini? Terus sama bibirku. Katanya teman-temanku kangen sama bibirku yang elastis. Ya ampun guys. Ih, udah berapa ya? Kayak udah sebulanan gitu kan aku buat vlog tapi gak ada wajahnya aku. Kayaknya menurut aku tuh gak penting banget wajahnya aku, yang penting ada vlog aja, ada kegiatan gitu loh. Anyhow guys, happy Valentine bagi kalian yang merayakan ya. Aduh, aku bingung jadinya. So teman-teman, kalau misalkan kalian ada yang nanya, ih aku kemana sih? Ampun, gue pede banget ada yang nanya. Ya udahlah ya, pede aja ada yang nanya gitu. Aku kemana? Aku gak mau kemana, aku cuma aja. We still a lockdown in here, which is itu data tier 3 ya katanya kalau gak salah, sejak vaksinasi ya. Karena emang benar-benar pemerintah pengen melockdown dulu karena vaksinnya kan masih baru banget ya, and segala macam yang gambreng. Anyway. So yeah, I'm not going anywhere guys. So aku sebulan lalu emang benar-benar kayak apa ya, fokus with myself. Fokus sama apa namanya? Karena I thought that 2021 everything gonna be like much better than before, something like that gitu. Tapi kayaknya apa ya, Tuhan masih, I don't know how to say. Tapi yang jelas itu tuh kayak ngebuat aku tuh want to more closer than before with my God gitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aku pengen emang benar-benar fokus banget kayak apa ya, building relationship lagi sama Tuhan gitu. Jadi ya udahlah ya. So sebulan yang lalu memang benar-benar aku tuh sibuk banget sama aku dan Tuhan. Kayak banget gue. And tapi tetap kayak activity like always, main sama anak, masak segala macam ya, ibu rumah tangga pada umumnya ya kan. And ya sih kayak apa ya, this is kind of like new me ya, pasti gue nggak jelas. Pokoknya gitu, aku nggak kemana-mana, aku memang benar-benar fokus sama apa ya, diriku dan relationship with Oh, the cats cannot have a earring. And also guys, aku kan suka banget sama Barbie. Vlog lalu aku juga udah in, you know guys, aku ada buat beberapa rumah Barbie baru. Ini aku buat sendiri dari kardus. Jadi ini, this is cannot have any earring because mommy will try and light sadanya. Okay, wait a moment. No. Yeah, oh, in here, it's very hard. Mommy will try later ya, just wait a moment, okay? Jadi aku lagi buat boneka Barbie house dari kardus bekas. Jadi biar kardusnya tuh nggak kayak kebuang sayang gitu loh. Jadi I doing something. Dan aku juga suka banget DIY gini guys. Jadi ngebuatin sendiri gitu loh, everything I made it by myself. Terus anak-anak aku juga seneng banget ya, creativity yang membuahkan hasil. What happened? What's going on? Wait a moment. Terus ini what happened? Yeah. What is that? What is that? Aww, Lala like it. Who's the name? You have a name for your baby dolly? It's so cute, isn't it? And I can't say mommy. Yeah. Parrot, say parrot. Tapi ini belum jadi semua. Terus ini ada kayak parrot, sapunya, ya ampun. Aku suka banget, this is really cute banget. And I make it realistic as I can. Terus ini ada ininya juga. Aduh, hidung meleleh, Bo. Tuh. Itu dari tutup ini, tutup salep, tutup krim yang udah habis semuanya ya. So ini jadi kayak panci ya, ini dari tutup juga. Aduh, mami nose-nya. What happened with mommy? Anyway.
kita move in here. Di sini masih agak berantakan banget. Ya, yeah, welcome to our house. Aduh, maminya kenapa jatuh? Di sini ini masih belum selesai. As you see, ini masih kayak plain banget. Oke, ini hiasan dari anak aku ya. Tadoli. Ya, ini ada lampu LED-nya juga biar terang. Tuh, masih belum jadi semua. And hi guys. Ini tempat tidurnya bunk bed gitu, jadi biar apa namanya? Enggak makan tempat ya. Aduh, ini pohonnya kenapa jatuh? Ouch. And this is the most exciting guys because we have a balcony. Hi, mommy. Oh no, mommy wanna show. Look, ini jendelanya itu kayak memang dari pokoknya semua ini dari barang bekas ya, barang bekas. Terus dari kado-kado yang kemarin itu kan banyak kotak-kotak tuh. Jadi I make it something tada like this and it's really fun banget. Jadi aku apa ya? Really enjoy this aja karena aku senang banget. Ini dari ya ampun. Ini tuh emang benar-benar the flower, yeah. So ini balkoninya. Balkoninya lumayan gede juga ya. Hey, astagfirullah. Oke, kalian tahu kan kalau misalkan biasanya kita dapat katalog gitu. Katalog dari toko kita ambil atau ada yang ngirimin gitu kan. Jadi ini tuh aku buat jadi kayak gini, lucu banget tau gak sih? Jadi kayak miniatur gitu. Terus dalemannya tuh aku isi kayak kertas biasa aja. Jadi kayak gembung isinya kayak ada makanannya padahal enggak. It's really cute guys, ya ampun. Tuh. Tuh, ya ampun, aku tuh suka banget nih jendelanya tuh kayak bener. Iya, yeah, hai. Ya ampun, ya ampun. Ini aku masih mau dicat ulang lagi. Iya, nak. This one I still trying, guys, but I don't know. It's... What are you doing? Ya ampun, nah. Ini aku buat untuk kayak botol minuman untuk baby dolly-nya. Ya ampun. Sangat banget, guys, sangat. Ini another aku make it hi. Tuh, ini aku suka banget ngebuatin detail-detailnya yang kecil-kecil gitu. Ini untuk tasnya, tapi ini belum kelar ya. This is not finished yet. And this one ini bisa dibuka ya. Tuh. Ya ampun, ini vlognya kali ini ngarang ngidul ya. Oh, careful. Ini anak aku udah diisiin penuh banget isinya, nggak tahu isinya apa, ada. Careful, careful, no, not this one ya nak ya. Mommy don't know what is that inside. It's gonna be, what do you want? Oh, careful. And careful lah. Terus, nah ini. Tuh, lucu banget nggak sih? Ini untuk cake cup-nya gitu loh. Yeah. Oh no, this is the wrong way. Yeah. Like this. Don't broken it ya. Yeah? Terus ini ada tray-nya gitu, little tray. Ya ampun, ini masih berantakan banget karena aku masih belum bisa display dulu. Pindahin ke sana nanti anak-anak aku diiniin semua. Ya, yeah, hold it tight please. Nah, ini tadi matanya kan warna biru, cuman kayak birunya terlalu apa gitu. Jadi aku ganti warnanya di painting aja lagi little bit. Jadi kayak ke warna little bit dark brown gitu, ya. Yeah. Gitulah. Terus di sini untuk ya gaunnya. Terus di sini ada bukunya. Ya ampun guys, sedetail ini gitu loh. Ya ampun, aku tuh seneng banget tuh. Ini udah dicoret-coret anakku di Lara ya untuk bukunya. Tuh. Ow! Careful please. Terus ini, ya ampun, ini sepatunya masih berantakan banget. Terus di sini kayak shopping bag gitu, kayak misalkan dia habis dari supermarket. Ya ampun, ini gue imagination banget ya, teman-teman. Shopping bag, ya. Yeah. Mengkibar. Terus di sini kalau dia lagi mau pergi pesta, dia ada tote bag, ya. Yeah. Ini bisa dibuka juga, ada velcro-nya. Ada shopping bag-nya, it's gone, babadus. Ini aja nih, the small one. Tuh, no. Nih. This one. Ya, ini kok ngeblur sih. Ayo dong kamera fokus. And ini aku buat warna pink juga, teman-teman. Ini kemana kamera yang ngeblur? Nah.
Tuh lucu banget gak sih? Ampun, imut-imut banget nih. Ini bisa dibuka juga. Ini dari tutup krim itu. Ya. Nah, terus ini baju-bajunya yang udah aku buatin kan. Tuh, ini kotaknya. Jadi masih memang belum kelar semua. Aku gak mau dikeluarin dulu, nanti anak-anak aku geragasan, Bo. Terus ini long bag. Ini ini ada talinya dalam, ini aku simpen dulu. Iya, Babadus. Jadi beginilah ya, ya ampun. Oi. Oke, ini kamera udah lumayan bagus. Tadi kayak ngeblur gitu loh. Aduh, kameranya kayak bloomy banget gitu. Ya ampun, bloomy apaan sih? Anyway, guys, jadi itulah kegiatan aku sebulan yang lalu itu. Aku emang benar-benar kayak make it connection aja lebih intens gitu loh. Sebelum-sebelumnya memang udah ada connection. Gue pengen banget, ampun. Tapi ya gitulah ya. Aku more intense aja sih. Ya semoga lah ya. Everything atas ridho Allah. Aduh, aku gak tau. Kalau ngomongin itu aku tuh yang kayak benar-benar aduh. I don't know how to say again. So anyway guys, and hopefully you are safe, you are well there, and jangan lupa tetap berdoa, bersyukur ya. Karena itu penting banget, tetap mengingatkan diri kita. Aduh, bukan galau ya, tapi kayak yang lebih kayak lebih bersyukur aja. And semoga kalian sehat terus, tetap semangat ya. Jangan lupa berdoa, bersyukur. Again, balik lagi aku ngingetin itu. And hope you guys, semoga yang kalian cita-citakan di tahun 2021 ini tercapai semuanya. Semoga semuanya terbaik buat everything, buat manusia dan buat alam semesta. Mohon maaf kalau misalkan aku ada salah-salah kata. What you guys been doing as well? Apa maksudnya apa sih yang kalian pengen capai di 2021 ini ya, di tahun ini? And comment down below. And thank you so much guys yang selalu kayak yang mendukung aku. And kalau misalkan kalian kangen, aku juga kangen banget sama kalian gitu. Tapi ada hal-hal yang emang benar-benar aku utamakan dulu ya. Thank you so much and see you guys in the next video.